Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindir. Ya, tentunya tetap kami selalu berharap ya Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah di manapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, sukses buat Anda semuanya. Dan langsung kita bacakan sebuah tulisan kabar di mana ya, yang berjudul PKS ini Partai Islam atau Partai Penista Islam. Langsung kita menuju ke special wood ya, di mana ada tulisan daripada Alifur Rahman ya, yang berjudul PKS ini Partai Islam atau Partai Penista Islam. Demikian ditulis oleh Alifur Rahman ya. Ya, boleh dikata ya, namanya korupsi sebenarnya sudah menjadi hal yang sangat biasa kita dengar dan saksikan ya. Pelakunya bisa dari berbagai kalangan ya, mulai daripada golongan orang awam dan staf menteri, bahkan besan mantan presiden. Aksi korupsi tidak ada hubungannya loh dengan seseorang ya, dengan agama seseorang ya. Sebab koruptor adalah kelompok pencuri dari lintas agama. Ya, kita pernah melihat yang namanya ketua umum Partai Islam ya PKS itu diseret KPK atas kasus korupsi daging sapi. Kita juga pernah juga melihat Menteri Pemuda dan Olahraga lengser dari jabatannya karena harus menjalani sidang kasus korupsi yang menjeratnya. Lalu yang terakhir kita disuguhkan juga dengan terjaringnya The Amazing Man Setia Novanto dari KPK atas kasus korupsi KTP. Ya, dari semua cerita-cerita koruptor itu sudah biasa dan lumrah kalau mereka menggunakan bahasa-bahasa kode begitu kan. Tujuannya otomatis adalah untuk mengelabui atau agar tidak dipahami oleh penyadap dan KPK. Tapi kader PKS ini beda. Dalam melakukan korupsi mereka menggunakan kode-kode dengan istilah dalam kitab suci umat Islam. Waduh, orang kebangetan nih. Al-Quran loh. Nah, berikut ini adalah pesan singkat yang dibuka oleh jaksa ya dan dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Tersangka adalah Kurniawan ya. Semalam sudah liqa dengan ASB ya. Yudinya jawab mengatakan, "Naam. Berapa jus?" Sekitar 4 jus lebih campuran. Itu dakwah Ambon yang selesaikan. Ya, masih ada minus jus yang agak susah kemarin. Ya, sekarang tinggal tunggu yang Mahat Jambi. Maaf, yang pasukan ini belum connect lagi ya. Sudah respon beberapa. Pekan depan mau dicoba pertemukan lagi. Sisanya. Ya, sebetulnya kata liqa yang mungkin sudah tidak asing lagi ya di telinga kita ya. Istilah tersebut biasanya digunakan oleh ikhwan atau akhwat PKS ya untuk mengadakan pertemuan atau pengajian gitu ya, oke. Dan liqa sendiri adalah merupakan bahasa Arab ya, untuk hal ini adalah penggunaannya tidak perlu kita perdebatkan. Biasa sajalah sebab penggunaannya dah benar ya. Namun kata juz berarti bab atau bagian dalam kitab suci Al-Qur'an loh. Dalam satu juz bisa terdapat beberapa surat ya, dan pertanyaannya berapa juz menurut tafsir KPK adalah berapa miliar. Sehingga jawaban 4 juz lebih campuran berarti 4 miliar lebih, dan campuran berarti mata uangnya berbeda-beda. Ada rupiah, ada dolar gitu ya, oke. Setelah percakapan keduanya mencapai titik temu, akhirnya Kurniawan menyerahkan uang suap sebesar 4 miliar melalui paroli atau Asep, dan uang tersebut merupakan komitmen fee dari pengusaha Soko Seng alias Aseng. Lulululululu, gimana toh? Carinya anti Aseng lah, kok sekarang Aseng diajak sesamat, gimana toh mas? Aduh! Sungguh miris ya dan naif ya sekali ya kader PKS satu ini ya, seolah tidak ada rasa bersalah sama sekali dalam menggunakan istilah-istilah dalam Al-Quran ya. Kita mungkin ya maklumlah dengan menggunakan beberapa kosakata bahasa Arab seperti na'an, ikhwah, atau liqa. Tapi menggunakan istilah juz atau untuk kata ganti miliar rupiah, wah ini ya. Ya cukup membuat kita emrosi dong. Apa tidak ada istilah lain? Bab gitu atau jangan pakai jus gitu loh ya.
kita paham bahwa sang koruptor ingin berada dalam posisi yang sangat aman ya, sehingga kalaupun diselidiki atau disadap mereka akan sulit dibuktikan. Ah, dibuktikan bersalah maksudnya, karena menggunakan istilah dalam Al-Quran dan pihak-pihak lain akan sulit sekali memahaminya. Tapi ya masa segitunya sih, hanya demi 4 miliar rupiah sampai harus menistakan istilah dalam Al-Quran. Saya pribadi pahamlah bahwa penggunaan istilah jus merupakan istilah yang sangat brilian, tapi kenapa bukan dengan istilah kode yang tidak ada hubungannya dengan kitab suci umat Islam gitu loh. Itu menistakan banget gitu loh. Lah ya kalau memang takut menggunakan apel Malang dan Washington, lah ya gunakanlah sapi Jawa. Atau onta Arab gitu loh, apa ya gunakanlah sapi Jawa atau sapi Timur Tengah. Sorry, ini kode pimpinan BKS ya, untuk kode cewek, untuk order cewek. Aduh, ada-ada saja nih. Ya apa gitu, salak rambutan, anjing, babi, kuda, kodok, atau banyak yang lain lah, mungkin monyet apa-apa kek. Atau kalau mau nyambung ya dengan istilah liko, ya gunakan istilah kitab. Berapa kitab gitu loh. Semalam yang nanti baca alhamdulillah sudah 4 kitab campuran akhi kan. Oke gitu loh. Loh kok saya malah ngajarin korupsi. Ya entah bagaimana ya, PKS pendidikan kadernya ya kita tidak tahu persisnya ya. Namun mungkin mulai sekarang PKS perlu memberikan pelajaran-pelajaran pentingnya tentang kesucian Al-Quran ya. Ya jangan lagi menggunakan ayat-ayat suci untuk materi kampanye dan menakut-nakuti lawan politiknya ya. Jangan lagi korupsi dengan istilah-istilah dalam Al-Quran untuk mengelabui penyidik atau orang lain loh. PKS juga harus berbenah memperbaiki dirinya sendiri supaya saat mereka mengaku sebagai partai Islam, kita bisa menerimanya. Nah, tetapi kalau ya tetap seperti ini ya, mungkin PKS lebih tepat disebut partai penista agama. Waduh, ya gimana? Lah waktunya doa dia orasi dan menyindir-nyindir lawan politiknya. Bahkan mau korupsi pun pakai istilah dalam Al-Quran. Lah kurang nista apa lagi? Agama Islam di tangan PKS, waduh. Kurang nista apa lagi coba? Agama Islam ini di tangan PKS. Begitulah kura-kura. Oke, demikian ditulis oleh Alifur Rahman dan terima kasih. Oke, kita baca ya daripada komentar teman-teman semua yang telah hadir pada video-video terdahulu, dan kita langsung menuju ke kolom komentar. Ada Sekarwangi. Oke, terima kasih ya Sekarwangi. Dan ini yang mengenai resep ya Jokowi untuk menang 2 periode. Oke, ada Sekarwangi, resep komplit Pak Jokowi tetap menjadi RI 2 periode. Oke, ada Warnuji Rashitem, Sekarwangi sejuk pagi banget, salam dia bro, ada Mbak Say. Oke, ada Kopi Degem, Sekarwangi, good job, sejuk sekali bro. Ada Kopi Degem, Warnuji Rashitem, selamat pagi lo, rapatkan barisan lo 2019, pilih Pak Jokowi, ahop, biar para korupsi munafik jungkir balik. Oke, ada Valuara Warnuji Rashitem, siang, cecek, cantik, udah mamlem cecek. Perin kita emang sip ya, dua aku sangat setuju. Buanget, haha. Aku bingung-bingung. Selamat sahabat projo semua, Faulaura. Oke, terima kasih ada Warnu Jeratem. Kopi bingung-bingung siang mas bro. Siap-siap. Ada Musrianto Yanto, insya Allah kalau pada Jokowi periode berarti seperti pada saat ini, jangankan 2 periode kita angkat sebagai periode NKRI seumur hidup gitu kata Musrianto. Oke, ada aku bingung-bingung Faulaura. I mean projo harus kompak. Pilih Pak Jokowi 2019 biar kubur jenggot kosong jungkir. Musrianto Yanto betul gitu kata Follower dan Sam sini Maya sekarang lagi selam dia berada ada follower kopi di kubur kita warga projo semua dukung Joko Widodo presiden dan 2 periode yang lain sampah NKRI biar nyungsem di mata unta ikut yang haji nggak pulang-pulang ya Habib cabul mesum. Ada Wong Sulu tuh Herusin Kerry siap di 2019 bravo. Ada Kopi Dengkubur Dengkubur Wong Sulu mendiga maju hayo maju pilih Pak Jokowi 2019. Ada Ivasif ya Wong Sulu duet maut ya kak ya Wong Sulu inyong melu hore hehehe. Ada tuh bagus ya terima kasih. Ada Kopi Dengkubur Dengkubur tuh bagus woi kudu melu rame lu tak geret. Kopi Dengkubur inyong inyong plus man
ning ora kaya ngano lah nyongkol put lah. Kemudian-kemudian tu bagus tu men komen sa jelarit koyo alis lewat. Kemudian-kemudian kaya ngama melurika lah inyong melu sengayuk kina kino pokoknya papa nusing tak piloni inyong lah. Inyong kemudian singkat lah sesana kejadian komen tawa banget waktu tidak tahu semaput kera-kera telat narik napas. Judulnya udah diwajak kena kaya mau sing komen. Oke deh, aku bisa sari dua peningkat jatuh Jokowi Aus. Semoga langkahmu dijaga dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu kata aku bisa sari. Ada MJ aku bisa sari. Ya, saya setuju. Janganlah kamu memandang non musuh kamu. Negara ini perlu pemimpin yang jujur dan proporsional. Walaupun itu non itu perlu dipersonalkan ya. Coba itu kamu pikir yang menipu bangsa kita adalah orang Islam sendiri yang menghabiskan uang negara, menghambur-hamburkan uang rakyat. Adalah orang Islam, sadarlah kita sebagai orang Islam, gitu kata MZ gitu ya. Ya, yang sudah lama kita tunggu dua periode seperti ini, kita tidak butuh presiden ganteng, gagah, perkasa. Yang kami butuhkan presiden yang jujur dan terus membangun negara bersama-sama lain, gitu kata MZ. Oke, terima kasih MZ ya, komennya begitu luar biasa ya, banyak sekali ya. Oke, terima kasih ya. Ada Kumisa Sari, Ira Rusiani, ada Kobidikobidikom, MZ yang bro, ada Hong Kong, Kumisa Sari, amin ya Rabbal Alamin. Oke, ada Aniati, babat habis virus sableng 212. Aniati di babat pakai parang gitu kata Fall Aura. Oke. Aniati, sip lah, soto babat karo bakso babat ayo dibat aja disisanin tong nas banyune pada orang ngotori meja. Iya, Mbok. Gitu kata tuh bagus. Ada Niati, gua bareng pol mantap nah, aja Istar Ismail. Pasangan yang mantap, saya siap pasang badan buat duet Jokowi Ahok. Ada Unaisa Sahid ya, Istar Ismail ya, mainnya Jokowi jangan dipasangkan dengan Ahok ya, nanti malah menurunkan elektabilitasnya. Sayangkan kalau sampai enggak kepilih lagi. Gara-gara dipasangkan dengan Ahok gitu kata Unaisa Sahid. Ada Adang Hindaya, sungguhnya Indonesia membutuhkan bangsanya yang mulus. Indonesia tidak membutuhkan bangsa yang arogan dan yang buruk dan mengkhianat. Bangunlah akhlak mulia dan berbudi pekerti. Merdeka, ayo dulu-dulu KBS yang kagem tetes pendukung setiap projo. Salam projo dua bro, gitu kata Suryo Pringgondani. Blangkonnya dicopot ya mas ya. Ada Warnu jelas tuh Surya Pringgondani, salam dia berada Sugeng Mas Bro. Ada follower Surya Pringgondani, ya aku siap Mas Bro kalau boleh jempol lah buat nyoblos Pak Jokowi Dodo. Surya Pringgondani, bakal gua nggak tahu takon nih maning kesian inyong wes meti setiap banget. Warnu jelas tuh Sugeng siang begini jeng, beripun Pak Wartosi pun tak selesai telah kata rezeki ini pun jeh dahar siang teng. Tu bagus iki sing tak karepi saka sedalamu ya Mas Bro. Tansah setya mbek Pak Jokowi senaos kados menapa mawon kahananipun. Biyen mbek wangsul pados rezeki nggih mugi-mugi langsung angsal kathah nggih Mas Bro. Amin. Sore yang pringgondani amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bagus tinane ngomapain kok. Siki mung buka-buka sing mangkat mung anak-anak tok. Inyong mau menyiap nala latihan satu minggu lah buku yang empat tempat bah. Mungkin ada Bunda Nirvan yang sudah bingung ini pasti bro nggak pindah kalian hati Pak Jokowi pilihanku. Ada Bima Prasada berdebah radikal musuh negara berjubah aja mas jatinya ingin menghancurkan Indonesia. Semoga bangsa Indonesia yang cinta NKRI siap menghadang tumpas sebelum berlambat. Ada Warnu jelas sistem maju terus Pak Jokowi Sugeng siang Mas Bro. Ada kopi dengan berdekem 2019 Pak Jokowi Ahok harus maju. Oke dah tuh bagus. Bima Prasada, ayo maju terus. Urus-urus di singgir nak. Sengelas ke mata. Ben mata yang kari ini persis sekarang belek kayak kue.
Ada Surya Pringgantan. Assalamualaikum dulu-dulu. Mugi-mugi yo panjenengan sami tansah pikantuk rahmat sing nikmat ugi. Ugi nikmat welas asih Gusti Allah. Amin. Ayo ayo absen-absen mengko di biji indul karo Pak Guru SS. Surya Pringgantan anak boros anak dor proses Kang RS ya. Hadiah apa pensi? Diskonnya apa? Naura. Senyap nah dia kudu itu bagus ke singa gokil apa gorengannya gorengannya Jepang ya apa sedingnya diteriaki apa yo diteriaki apa dia apa wih. Dan yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suka ngenceng kepada RS. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya pada Jokowi, my favorite president. Gede Wang Guru Duni pertama suka kencing my brother. Moga sehat selalu dan makin berjaya dalam berkarya. And berbeda amin ya rabbal alamin. Nas tagiar salam kecebo. Ada warna ujian Duni pertama amin ya rabbal alamin. Salam dua brother suka ngeing siang ugi mas bro. Warna ujian suka siang juga mbak Yu. Salam dua brother gitu kata Duni pertama. Oke dah kopi dan kopi dekem ya. Duni pertama selamat sore lur. Ada Duni pertama tuh bagus oke. Doni pertama, amin amin ya rabbal alamin, semangat. Ada kopi dekem, kopi dekem. Selamat sore lur, apa kabar? Semoga selalu sehat. Kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kata Doni pertama. Kebetulan tuh bagus, amin. Jangan salah pilih ya, brother. Gitu kata Doni pertama. Assalamualaikum RS Suzuki nginjang mungkin-mungkin tansah lancar. Anggini pun panjenengan upload warto Kang Enggal nji. Kiri-kiri tambah malih, sehat tambah malih, amin. Jema terus won Mas Suryo Pringgandani. Oke dah kencana wungu Hongkong hadir Jokowi Ahok pasangan yang tiada tandingan di dunia ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke dah Ibu Umi mantap Jokowi Ahok the best. Ibu Umi Joko Widodo haha. Gitu kata follower. Dan ada tuh bagus Umi Umi. Ibu Umi ya betul-betul banget. Oke dah Hans TV dasar kaum licik memulihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan ambisi tak akan mengabulkan ambisi para bedebah setan ya. Semoga Allah selalu melindungi Pak Presiden Jokowi. Oke deh, Freji Putra tidak bisa dibayangkan apa jenis setelah Pak Jokowi berkuasa baik satu maupun dua periode. Oke ada Aisyah Dharma, Freji Putra semoga Pak Jokowi menjadi presiden seumur hidup. Indonesia menjadi aman berdasarkan pada Pancasila dan UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika dan menjaga NKRI. Freji Putra Aisyah Dharma amin semoga Pak Jokowi sehat selalu dan Indonesia damai aman dan jauh dari kaum radikalisme. Ya oke deh Ayustina Putri. Sugeng dulu bang, bang Pak Adi dua periode, tidak bisa diganggu gugat gitu. Gak ada Rizka betul sekali ya, geng kuda, geng unta, geng sapi. Ketiga geng ini bang keroknya ada Yunita Sari, wow keren. Ada Nanja Putri-Putri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ngenjeng Pak Sindirun, mantap jiwa. Oke, terima kasih. Ada Kobidegum, Nanja Putri, mantap. Ada kepada Kobidegum, Jos Gandos, pokoknya Kobidegum, Nanja Putri. Lagunya bagus, RS, tapi nggak tahu apa judulnya ya. Yang nyanyi judul lagunya, Dadut kok enak-enak, Bung Direndun, Lur, Gayeng, Lenggat-lenggut. Ada asik Gobi tarik mang gitu kata Gobi Degem kepada Nadia Putri. Ada Sakura Wakakaka Jokowi Ahok 2019 untuk NKRI. Ada Tantoni Chan betul ya negeri ini sedang diusik oleh kaum bedebah ya. Perusak tapi mengaku berjuang. Bedebah politik ada di belakang mereka. Kesucian agama dijadikan tameng demi ambisi busuk mereka. Justru merekalah yang menista agama. Ini darurat, tapi harus ditangani dengan kepala dingin. Dan pada Jokowi lah yang sesuai dalam menangani kekacauan di negeri ini. Maka dari itu aku tetap mendukung dan memilih pada Jokowi. Bravo Projo, bravo. Tantoni Chan, siap setuju mas bro. Dengaren komen kok panjang. Layo saingan karo aku. Komen debat politik kok mas bro. Komen kita ini komen masalah politik bukan nyindir orang lo. Bukan lo mas bro. Gitu galau. Ayo orang.
Aku enggak tahu banyak soal politik loh, Mbak Yu. Oke, dah Musrianto Yanto tarik mangasih goyang sampai pagi, bro. Ada Musrianto Yanto ya. Jangan disalahkan Pak Ahok yang non-muslim menjadi pemimpin, tapi silakan Gusti Allah Ta'ala. Kenapa Gusti Allah Ta'ala menurunkan seorang pemimpin yang non-muslim yang tidak seiman dengan kita? Renungkanlah dan jadikanlah sebagai renungan. Oke, dari Irmani yang melemahkan pemerintah Jokowi sudah jelas, pasukan si bungkus yang bergelar Wirosa Blue. Irmani wis-wis krune murid dikemblong edan judulnya SGM, sini dikemblong miring. Gitu kata tuh bagus, oke. Irmani coba ke Sulawesi Ambleng, sini guys, guru, sito guru gendeng, ada Musrianto, baju jubah itu baju adat atau baju kebiasaan sehari-hari ya. Yang dipakai orang-orang di Jazirah Arab ya. Dasar orang-orang berjubah Arab yang bermukim di bumi NKRI yang ingin memecah belah NKRI pergi dari bumi NKRI. Gusti Allah Ta'ala jam meridui dan ikhlas kalau NKRI itu berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Lalu yang berjubah mungkin tahu masih dan hukum syara ya. Kenapa gak cinta dan sayang sama NKRI padahal lu ngaku sebagai warga NKRI? Bukankah cinta NKRI itu sebagai daripada iman? Bukan itu sabda Rasulullah SAW? Wahai yang berbaju jubah, yang suka demo, yang suka membuka aib orang lain dengan menjelekkan orang lain, di manakah keimanan kalian? Kenapa kok mereka menamai alumni 212? Bukankah 212 adalah gelar seorang pendekar yang bernama Wiro Sableng yang bersenjatakan kapak, yang mana berguru pada seorang nenek yang gendeng? So, alumni 21 adalah para alumni Sableng yang mana berguru pada guru yang gendeng. Orang Sableng and gendeng kok dipercaya, padahal masih banyak orang-orang NKRI yang waras tur jujur. Aduh, dunia emang udah terbalik, bro. And bray, maaf bila komen tiada henti, tiada berkenan di hati, terima kasih. Bagus kamu Sri, Sri. Agar Budi Santo sangat sambil negeri dipimpin oleh Subuh Beda dan Radikal hidup mati harus tetap Pak Jokowi salam untuk semua projo berjuang, gitu kata Budi Santo. So, agar Bubut Manja terima kasih, ada Tuti Ana ya, para bedebah bajingan and komplotan berjubah tetap semangat Pak Jokowi, ada Siti Koidah Top Marco Top pasangan sejati, ada Unikiran bravo Pak Jokowi, mak selalu bukan selalu sehat memimpin Indonesia, oke. Ada Nur Hayati Fanli 2016 ya. Ada Puji Suprihatin mantap Pak Jokowi ayo dukung 2019. Ada Yume Ame gambarnya cucok dua tersaset mantap das bener mantap bener. Ada satu lainnya assalamualaikum Mas sukses terus sindir-sindir ya. Senang banget dengerin acara sindir-sindir amin ya Allah. Kangen nang kampung. Kayak kowe iya kok. Oke deh, gini nama Atila Swati ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan rakyat Indonesia menginginkan Pak Jokowi jadi presiden yang biar bisa menjadi memimpin negeri ini tercinta ya. Salam dia berada Pak Jokowi, tetap cinta full padamu. Ada Ranti Ambarwati Pancasila dari Sila Jos, setuju dengan resep ini Pak Jokowi dan bahwa harus dua periode. Ada Mayu Menan menjutus Pak Jokowi, saya akan selalu mendoakan dan menyemangati Pak Jokowi dan Ahok. Semoga Allah selalu melindungi kalian. Sugeng siang Mbak Di, semangat dan selalu. Terima kasih Mbak Yumenel. Oke deh, Menono Konjil maju terus Pak Jokowi, basmi selamat radikal yang berusaha NKRI gue. Ada Anjelena Bibi, resep Cak Gui, resep Jokowi dia periksa hanya Ahok, yang lain buang tong sabah gitu. Ada follower, aduh aku ketinggalan komen nih. Assalamualaikum RS ya, Jokowi tentu emang jus pilihanku Pak Jokowi yang keluar-keluar hanya orang-orang orang masyarakat cendotanya di pantat. Unta apa pantas jadikan imam besar Habib Cabul musim itu hanya sampah NKRI yang sahabat projo kita dukung Pak Jokowi Dodo dua periode salam projo merdeka. Bagaimana Suharto Suharyanto Hari, selam radikal itu tidak lebih dari dajjal yang kerjanya hanya untuk membuat berbuat kejahatan di tim tank kacaunya oleh penjahat. Selam NKRI. Ada Pancasila di hati, mantap. Dina Arlen 66 ya, gambar sangar Ho and Pak Jokowi. Oh semangat terkabul duet maut. Terima kasih Aaron Mane ya, asik oi dan ada kopi di kemedekem. Terima kasih Bu Nenun Gewau, lagunya aja sambil baca komen sambil goyang.
Balik aku berdukum sayembara. Siapa yang tahu lagi ada judulnya Ayo Studio Projo, tak tunggu informasinya. Oh gitu. Ada aku berdukum mengurus bahasa Insuransi Jokowi untuk terus bersama rakyat ya. Bapak Insuransi Jokowi Tukudu. Heronya Indonesia ya, salam dan produk untuk menuju Indonesia semangat, semakin berjaya, makmur, Ernestusa, love you pull selamanya gitu ya. Oke. Ya Kopi Degem Gunung Bukit ini lagunya anu ya. Lagunya gitar tua ini Kopi Degem ya. Aduh. Gak tau lagunya nih. Enak juga lagu Kopi Degem gitar tua ini ya, kata soal Kopi Degem Gunung Bukit. Kita sebagai anu ya untuk big soundnya. Ya kita Wong Kudus ya, Bapak Insun Cukup Tubuh, Bapak Jokowi maju terus bersama rakyat, Bapak Jokowi hero Indonesia, salam dia berdua untuk menuju Indonesia semakin berjaya, makmur dan sentosa, love you pull semula, selamanya gitu. Ada gelo 17 Wong Kudus, Sugeng Sonten Lur, Tasih Makarijeng, Sugeng Wasul Seha, Cakuti Soam Bekane, pingin komen, sing tewa kuyo sepura rego bro, muane, salam Projo Nita Karo, Projo Mania KB, salam dia periode, oke. Ada Wong Kudus Galo 17 sepurane wong duwe wifine iki mati ora iso balesi komene pian jeng. Dia salam Projo Mania juga dari saya oke. Jeng saya nek nulis komen aja dewa-dewa jeng Mas Nopakde nek kakean maca komen mengko mandai lampine dadi ndomble. Aku dan Wong Kudus satu nusa satu bangsa dan satu bangsa setiap tetap mendukung Pak Jokowi dan Haji Joko Widodo di next presiden 2019-2024 merdeka. Ada gede-gede Wong Kudus hadir rapatkan barisan beri Pak Jokowi Ahok jadi presiden RI kembali beres. Ada gede-gede Wong Kudus ya. Sugeng enjing Mas Bro, mantap, kita harus tetap merapatkan untuk mendukung Jokowi Ahok gitu kan. Ada Heri Prianto, mantap Pak Jokowi, salam dua periode. Ada Lady Boss, kaum debak, kaum golongan pakai jubah dasar, kalian gila ya, pergi kalian pergi dari tanah negeri Padang Pasir ya, ke tanah pasar untuk mendirikan negara khilafah ya, setan kalian berdebah, pergi kalian dari Indonesia, penghancur negara, kaum dasar berjubah. Ada Musrianto Yanto, selamat merdeka, lagu buka aja ya. Bapak Tabis itu selamat merdeka lah, bagi para ustadz ya, bagi para kiai, tolong ajarkan kepada para umat yang ajaran yang damai sejuk dan menenteramkan bangsa dan negara. NKRI itu salah satu setan Gusti Allah Ta'ala, yang mana di dalam NKRI itu banyak berbagai suku, ras, keyakinan, dan bahkan NKRI itu pertebaran puluh-puluh dalam keberagaman itu termutah kebinekaan ya. NKRI itu sebagai contoh buat negara-negara lain, sungguh agung Gusti Allah Ta'ala dengan segala ciptaan bagi orang-orang yang berakal. Ada Prima Obrek, Jokowi tidak punya kekuasaan dalam partai. Jokowi tidak berdiri murni dukungan rakyat, beda dengan Prabowo dan SBY. Mereka punya partai. Ada Sugarto Sutayan ya, antara lagi para penjundang malu sendiri, and mingkem. Good, ya, kita nikmati lagi aja ya, ini lagu ini yang katanya disukai oleh Kopi Degem nih. Gitar tua. Tua ini yang aku berikan sebagai kenangan untukmu sayang, kau anggaplah benda ini pengganti diriku.
menjadi saksi. Yang tak